Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Pada hari ini, saya ingin membincangkan mengenai topik puasa dan ihsan dalam beribadah kehidupan kampus. Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkatan. Selain daripada menahan diri dari makan dan minum, puasa juga membawa makna yang lebih dalam dalam kehidupan beragama seseorang. Ia mengajar kita untuk mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian kita, terutamanya dalam beribadah. Satu konsep yang penting dalam Islam ialah ihsan, iaitu keadaan ketika seseorang beribadah dengan sepenuh hati dan melaksanakan tugas-tugasnya seolah-olah dia dapat melihat Allah SWT. Oleh itu, dalam konteks kehidupan kampus, ihsan dapat membantu kita untuk memperbaiki cara-cara kita beribadah dan menyedari bahawa setiap tindakan yang kita lakukan, terutamanya semasa berpuasa, adalah bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Selain itu, kehidupan kampus juga memberi kita banyak peluang untuk memperbaiki diri kita dalam beribadah. Kita boleh mengambil kesempatan untuk melibatkan diri dalam program-program keagamaan di kampus seperti program Ihya Ramadan yang dianjurkan oleh Kolej 12 UPM dan program kelas Tahsin Al-Fatihah oleh Kosas UPM. Usaha memperbaiki diri ini akan menjadi lebih mudah apabila rakan-rakan sebaya turut bersama-sama menyertai program-program tersebut dalam bulan yang mulia ini. Ini juga akan membantu kita untuk membentuk hubungan yang lebih erat dengan Allah SWT dan juga membina persahabatan dengan rakan-rakan seiman kita di kampus. Kita juga harus ingat bahawa Ramadan bukan hanya tentang beribadah, tetapi juga memberi dan berkongsi kasih sayang dengan orang lain. Kita perlu membantu mereka yang memerlukan, seperti mengubah derma untuk anak-anak yatim, mengadakan program bagi orang yang berkurang bernasib baik dan sebagainya. Sebagai contoh, Kolej 12 UPM telah mengambil inisiatif untuk mengadakan program infak dana Ramadan untuk mengumpul dana bagi mahasiswa yang kurang berkemampuan. Berpuasa di kampus adalah cabaran yang biasa dihadapi oleh pelajar yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Cabaran ini meliputi kesukaran dalam mengekalkan tahap kesihatan dan tenaga yang mencukupi untuk belajar serta menghadapi jadual kuliah yang padat. Terdapat beberapa cara untuk mengatasinya. Pertama, penting untuk merancang jadual puasa dan waktu tidur yang bijak. Pelajar seharusnya mengambil sarapan sebelum waktu imsak untuk memastikan tenaga yang cukup untuk aktiviti seharian. Kedua, pelajar seharusnya mengambil makanan yang seimbang dan mencukupi semasa waktu berbuka dan sahur. Pelajar perlu memilih makanan yang mengandungi nutrien seperti protein, karbohidrat dan serat. Ketiga, pelajar juga boleh mencari sokongan dari rakan sekelas atau komuniti di kampus yang juga menjalankan ibadah puasa. Ini dapat membantu mengurangkan rasa kesepian dan memberi motivasi untuk terus berpuasa. Kesimpulannya, puasa dan ihsan adalah dua konsep penting dalam Islam yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kampus. Kita harus berusaha untuk beribadah dengan sepenuh hati dan mengambil kesempatan untuk memperbaiki diri melalui pelbagai aktiviti keagamaan. Sama-sama, kita boleh membina warga kampus yang mampu memberi manfaat kepada orang lain. Sekian, terima kasih.